Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Fathria, membuka kegiatan donor darah dan pembagian bantuan sosial berupa 1.000 masker dan 226 paket kebutuhan pokok untuk warga di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Sabtu 15 Agustus 2020. Kegiatan tersebut diselenggarakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM DKI Jakarta dan bertujuan menjamin kebutuhan masyarakat Pulau Panggang terutama saat pandemi COVID-19. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020, kami FKDM Peduli Bantuan Sosial Paket Sembako dan Donor Darah di Kepulauan Seribu dinyatakan dibuka. Ariza berharap kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dengan tetap menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau 3M. Di samping itu, ia menilai aksi kemanusiaan seperti ini khususnya di Kepulauan Seribu bisa menjadi agenda rutin. Sementara itu, Ketua FKDM DKI Jakarta Munir Arsyad mengatakan sasaran pendonor darah untuk kegiatan kali ini menyasar berbagai kalangan seperti masyarakat umum, PJLP, dan ASN Pemkab Kepulauan Seribu. Kegiatan sosial tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Idris, PLT Bupati Kepulauan Seribu Junaidi, dan Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Mori Ermon.